Welcome back to my channel, Sukrilahi Pratama. Halo teman-teman BXB, kembali lagi di channel Sukrilahi Pratama dan di sini kita bakalan bikin video reaction Betran Peto teman-teman. Nah, jadi kali ini tuh kita bakal nge-reaction video penampilan Betran Peto yang berduet dengan Tiara Andini di konser Betran Peto. Memang sih video ini sudah beberapa hari yang lalu dan aku telat buat reactionnya. Tapi gak apa, aku yakin teman-teman akan tetap menunggu reaction dari Betran Peto pastinya, ya kan? Jadi kali itu kita bakalan mereaction video Betran Peto yang berdua dengan Tiara Andini dan membawakan sebuah lagu yang berjudul Hip Hip Hura Hura. Tanpa banyak cerita lagi, mari langsung kita reaction videonya. Tapi seperti biasa teman-teman, aku sarankan teman-teman untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru aku. Oke? Baiklah, mari langsung kita reaction videonya. 3, 2, 1, let's go! Oke, ini masih di penampilannya ya teman-teman. Menggunakan baju hitam bergaris-garis kuning dan merah. Di malam minggu ku pergi ke pesta. Pesta. Aku udah mulai lupa nih dengan lagu ini. Kawanmu, semua yang datang bergaya ceria. Berdansa dan gembira. Hey. Oke, Tiara Andini masuk teman-teman. Suaranya merdu banget. Asik. Ini lagu untuk bahagia teman-teman ya. Ceria gitu. Asik suara Tiara ini. Tiara ini itu suaranya lembut-lembut gimana ya teman-teman ya? Buat momen di nada rendah kayaknya bagus banget tuh. Kita lihat di situ Betran Peto sangat bahagia teman-teman dalam menyanyikan lagu ini. Asik, improvnya keren. Wah, asik. Asik, improvnya keren. Ihi, oke. Wah, itu asik. Penampilannya asik teman-teman ya. Di situ kita bisa ngeliat itu Betran Peto dan juga Tiara itu memainkan suara yang sangat keren dan improvnya juga bagus teman-teman ya. Punya kualitas masing-masing dan di situ mereka menunjukkan kualitas mereka. Di sini pun Betran Peto menyanyi itu dengan penuh rasa bahagia teman-teman. Kita lihat dia tuh menari-nari kecil gitu kan, bernyanyi dia sambil tertawa, asik banget. Dan di situ juga suara Betran Peto dan suara Tiara Andini itu kayak klop banget ya teman-teman. Aku rasa kalau mereka bikin sebuah lagu cover berdua itu hasilnya bakalan sangat keren sih. Kurasa itu bakalan jadi trending sih kalau kurasa.
Di situ kita juga melihat ya teman-temannya, kalau Bertrand Bertrand itu kelihatan tampan, dia kelihatan lebih macho dan juga gimana ya? Aura-aura remaja dia tuh kelihatan teman-temannya, lebih dewasanya karena menggunakan baju warna hitam dan garis-garis kuning dan merah gitu. Jadi bagaimana nih teman-teman? Menurut kalian penampilan Bertrand Bertrand di konsernya yang spektakuler kemarin itu? Apa kalian suka dengan reaction kali ini? Apakah kalian punya pendapat lain? Coba tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk request next kita akan buat video reaction siapa lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini yang menghibur teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.